Assalamualaikum dan selamat tengah hari sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada hari yang ketiga aku dan Ijam Meranduk, dan ini adalah episod yang ketiga di mana kami meneruskan perjalanan meranduk sambil casting ke hulu sungai, dan masih belum sampai lagi tempat yang ingin kami tujui. Tapi aku kat sini aku nak kupas sikit pasal episod yang pertama dan kedua di hari yang ketiga tu lah. Episod pertama, Ijai ada slide kelah menggunakan teknik casting. Apa? Sangat-sangatlah berjaya untuk episod yang pertama. Lepas tu episod kedua, aku sendiri ya, ada strike kelah dan ada strike tengah yang bersaiz. Bagi ya, aku itu adalah trofi lah. Dapat mengukir nama dekat sungai area Gobe ni, dan trofi yang yang menjadikan kenangan. Menjadikan sejarah dalam hidup aku. Mengukir nama di sana. Kayaknya maksudnya rekod peribadi lah. Macam tu. Jadinya, Alhamdulillah, untuk episod yang ketiga ni, aku teruskan meranduk. Jadi jom, tanpa belengah masa lagi, jom kita sama-sama saksikan, dan aku harapkan korang semua enjoy dan sukalah dengan sajian ataupun vlog yang aku sajikan untuk korang. Jom kita sama-sama saksikan. Ready? Alamak, angin. Oh, ramah-ramah, terbang bebas. Ni wah, tak tahu, padu tak padu. Berat juga. Oh. Bujuk. Paling lesen bujuk lah. Besar tu. Lesen bujuk tu tu, geng. Oh, besar. Ibu. Oh, fly siap. Suka Ijang. Aduh, dapat bujuk suka dia Ijang. Eh, putus lagi main lain. Nampak tak celur, insang. Tolong sekali, guide. Besar. Ramai. Oh, pegang kuat sikit, cekal kepala. Tu. Duduk kita. Kuat sikit. Saya cekal. Dah libah kepala. Oh. Jangan buat. Saya cekal kepala. Kuat ni, saya pegang ni. Apa? Saya tak sekali. Ni, kan bujuk kita. Besar mana ni? Oh. Sekilo lebih ada. Lepas balik. Bye bye. No. Oh, lompat tu. Gila. Alhamdulillah. Oh, strike. Strike, double strike sekali. Sampai besar sekali kita tak? Oh, sayang. Kejap. Allah, aku cuba bagilah double strike sekali ni. Tak penuh lagi ni. Tak ada je. Oh, ada. Alamak. Sekali lagi. Nanti aku bagi betul-betul. Bagi betul-betul. No. Aku punya kelang kabut ke. Tak payah jangka lama je. Jangka. Lama. Oh, nak double strike ni. Lepas tu,
Ada yang ambil tapi tak dekat. Ada lagi ambil ni tapi tak dekat. Oh, dekat. Strike. Strike. Nyanyi nak double strike tadi. Aduh. Ada tu, cakap ada. Ijang pula cuba. Ada ya? Cari yang bersaiz. Boleh main dekat tu. Main dekat segar. Okay. Tak usah kelepaskan jauh kita jalan. Tak sampai ni. Hari ni sehari. Alhamdulillah. Hari ni sehari. Landuk. Mungkin dah baru sampai. Saya randuk. Maksudnya aku akan buat campsite dekat belah atas. Berbincang dengan Ijang. Barulah aku dengan Ijang akan buat campsite. Lepas tu cari laut lah. Gitu. Setakat ni tak cari laut lagi lah. Ni sambil-sambil. Buat jalan dekat sehari juga tu. Kemungkinan sampai ataupun kemungkinan tak sampai. Betul Ijang? Jauh tak? Balik tu. Keluar. Barau. Kejar. Barau. Barau. Dah berserat sekali. Berserat sekali. Boleh awak naik. Kasar juga tu. Sekejap. Kasur. Boleh lah, sedap main. Sekejap, ni saiz. Berdarah, gila tau. Sekejap. Nampak tempat macam tu je. Ada. Sangkut kayu. Oh, lucu. Lokoh. Adik.
Ijai. Rasau Ijai. Oh. Gila. Oh. Saya berapa kilo? Oh. 2 kilo ada ni. Bengkok tu inline spinner tu. 2 kilo kan. Bengkok tu inline spinner ni. Dok menyambur. Saya lempar 2 kali. Saya lempar situ tadi. Tak ada. Atau saya lempar olok. Saya lempar dekat yang geber-geber tu sikit. Sampai dekat pop menyambur. Puh. Okay. Allah tuanku. Tahu tanya. Kena barang Sungai Gubeh. Ketor tangan. Walaupun dah lama dah main street fishing. Tak boleh nak kacik. Tak boleh nak kacik mana dia punya mulut ni sebab nak release balik. Betul je. Jadinya marilah kita sama guna line spinner lagi. Ha, kita pegang. Kita belanja. Tapi line spinner tengok. Oh, sampai ke Bangkok. Oh. Gila. Padu saya ni, padu. Kena pegang kat insang. Macam saya pegang je. Cekau kat insang. Ha, baru dia kalah. Gila padu je. Banyak padu ni. Kena pakai ni je ke? Kena saya buat, saya buat. Ijang cuba dulu. Kalau tak boleh, mari saya buat. Ijang, pakai ni. Safety first. Boleh? Mari. Bereh. Puh, Bangkok tu kena spinner kan. Bangkok, huh. Bangkok. Kita putar balik lagi. Puh. Oh. Huh. No. Gila. Besarnya Gorgon. This is Gorgon. Palau. Besar kan dia. Aduh. Ijan, terima kasih. Hari ni kita dia release. Tapi saya nak ni dulu. Dia amat tayi. Ijan, Ijan tolong rakam saya. Dia gerak. Ah, kat sini. Kau mata air sana. Ijah, Ijah kena duduk dalam air sebab mata air ke sana. Kan dulu. Ada. Oh, ber. Dia so slow sikit. Ha ni. Okey. Okey. Ya. Masuk dulu. 2 kilo dia. Ada. Oh, baru gubeh kan. Penuh nampak dengan saya sekali. Nampak. Penuh. Oh, gila. Ha. Wah, sikit lagi. Tekan sikit. Mulut sikit. Aduh. Tak. Masih hijau. Nih, kita giba semua kita rilis. No. Boleh lah. Saya cakap saya gorgon ni. Saya apa ni? Saya besar juga ni. 2 kilo ada ikan cakap. Tanpa belengkan masa je kita release. Tak boleh lama-lama ni. Takut dia lemah. Nampak siap. Allah, pening dia. Dah, aduh. Tak, alhamdulillah. Betul kan balik? Dia betulkan balik. Ha, tu dia. Tapi jangan dekat depan. Dia memujuk. Ada jangan tak ada. Tak ada lagi. Tempat lawa. Maksudnya atas ni Ijan dengan Sani tak pergi dah.
Pergi. Lepas kat kau cegur. Ha, culas eh. Dia kalau ijan jalan sikit, waktu ijan tu dia jadi macam kelahan sikit. Saya terhad nak lempoh. Dia kena jarak sikit. Ha, dia kena main jarak sikit. Ha, ijan dia lepas kat teladah. Tahu semangat kau apa? Tengah, tapi dia turun juga apa? Padu lah. Nak berstrike. Okay, auto-release. Auto-release. Aduh. Aduh. Ah, jangan try. Saya juga ni. Tujuh atas. Ada? Mesti korang tanya kenapa lepas, kenapa lepas. Kita orang bukan. Kalau boleh semua kita orang nak ambil tau. Bukan sekadar nak mancing suka-suka tau. Tapi tempat yang kita nak pergi tu sangat jauh. Kalau nak bawa semua ikan ni macam mana? Yang tak pernah rasa macam pengalaman kita orang ni. Memang kau cakap mancing buat seksa binatang, buat seksa ikan buat apa? Tak, bukan. Kalau kita orang tak mancing, entah-entah tak sampai kat sana. Maksudnya bukanlah menidakkan rezeki, tapi macam mana cakap? 2 hari trekking, hari ni randuk sambil casting, 3 hari perjalanan. Gila, betul aku cakap. Ni antara trip aku dengan Ijan ni paling gila lah setakat ni. Paling hardcore lah. Bye. Bye. Alhamdulillah. Kau orang faham je. Janganlah salahkan aku je. Kesian dekat aku dengan Ijang. Kalau kita dapat di Ijang, bukan kita saja nak lepas. Kalau boleh kita pun nak ambil keluar tu. Sama kalau Ijang lagi lah. Sama first strike je. Ijang first strike sama hidup. Kelah. Tapi paksa lepaskan. Ijang air. Keluh seko. Wih, kasur. Tak lekat. Kasur. Kasur je, kasur. Tak lekat. Blok serat. Baby suara. Kasur ni. Kenapa ruk-ruk ni? Ruk ringan. Tuh, suara ijang. Strike. Jai.
Boleh tahan ke? Boleh tahan ke? Tak sekilo. Tak sekilo? Tak sekilo? Tak, tak sampai, tak sampai kot. 800 ada kot. 700, 800 ada kot. 900 ada. 98. Yang kita. Yang Ijah sangkut tadi. Aduh. Nak tekau pun dia tak nak bagi. Pergi je. Pergi. Kita nak anduk jauh lagi. Nak buat campsite pun tak tahu lagi kat mana. Jadinya kena release balik. Aduh. Kasar, kasar. Alhamdulillah. Hah, tu dia. Allah. Sorry. Saya ingat. Tali saya pun belik. Mana? Okey, baik. Depan. Kasar. Ingat nak dapat. Dia bagi jalan layan dengan sepuas-puasnya. Sahih ke tu? Hui, kasar. Kasar. Tak apa. No, saya padu. Warna gold. Okay. Warna gold. Okay, gaikan sikit. Ya. Ambil. Oh, kasut lidi. Oh, 15. Tapi kasut ni. Saya halus lagi. 15 juga. Dah. Aduh. Tadi. Tadi. Bye. Saya suka skip tempat supaya jangan strike, saya boleh strike kat depan. Serat ya, serat. Halus kan? Cik. Okey, double strike. Double strike yang hijau, double strike. Tu hijau, double strike. Barang. Akhirnya double strike. Aduh, double strike juga. Lebih kurang je saya. Kawan kot. Ha, tu lah. Dengan aku, kawan dengan dia. Oh, bentar. Bye. Stop. Bye. Alhamdulillah.
Untuk itu, sebelum aku terlupa, dekat sini vlog yang meranduk hari yang ketiga, episod yang ketiga ni, aku dapat merakamkan suara entiti misteri. Tapi bagi aku lah, bila aku dengar betul-betul suara tu memang suara budak. Suara budak-budak lah kan. Dia macam, macam mana aku pun lupa lah bunyi dia. Nak ajuk bunyi pun tak pandai lah. Tapi lebih kurang lah. Ataupun, right. Ha, macam tu lah lebih kurang. Aku pun tak berapa nak pandai sangat. Jadi korang sendiri boleh dengar dan tentukan. Korang boleh buat decide suara apakah itu. Cuba korang komen. Dengan ini, sahabat-sahabat semua, aku akhiri di sini. Vlog meranduk sambil casting untuk hari yang ketiga. Episod yang ketiga. Aku akhiri di sini. Semoga korang semua enjoy lah. Di mana ada spesies rare naik, iaitu bujuk jeram. Jangan-jangan aku jumpa bujuk di area string fishing, iaitu tempat-tempat yang seperti di hulu sungai. Bagi aku, ia adalah spesies rare lah. Dan di mana aku strike sebarau. Sebarau tu memang bersaiz. Aku boleh kata itu saiz gorgon lah. Anggaran 1.8 ataupun 2 kilo. Ianya menjadi trofi untuk aku untuk hari yang ketiga, episod yang ketiga. Jadinya, insyaAllah kita akan jumpa next episode tidak lama lagi. Aku terpaksa pecahkan kepada episod-episod-episod yang tertentu. Dan banyak episod aku terpaksa pecahkan. Bukan apa. Sebabnya jika aku nak teruskan, duration boleh berjangkau kepada 2-3 jam. Sangat lama. Kalau aku sendiri pun, aku tak sanggup nak layan lama-lama. Sejam ke, 2 jam ke punya duration. Jadi aku pecahkan mengikut kesesuaian masa. Oleh itu, sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita akan berjumpa tidak lama lagi. Kalau korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Untuk itu, aku Haji Kaster Diary minta diri dulu. Sehingga kita jumpa lagi di lain waktu. Aku harap korang semua berpuas hati. Di mana kalau ada salah silap ataupun aku terpaksa lepaskan ikan tu, itu aku ada sebab tersendiri yang munasabah. Jadinya aku jadi diri aku sendiri. Aku meranduk dan aku bukan nak menganiaya ikan tau. Yang fikir macam tu memang tak baik lah kan, nanya menganiaya ikan. Untuk itu kan, salam hormat daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye. Kena bully. Aduh. Lepas member Ijaz baru aja tahu ikan gubi macam mana. Wah, sudah kena.